rekomendasiin masker. Buat kalian yang cari-cari masker untuk perawatan mingguan, bisa dicoba nih masker rekomendasi dari aku. Ada Pixi sama ada Jafra. Coba di antara kalian ada yang tuh Jafra atau Pixi. Ini sebenarnya udah lama sih launchingnya, tapi aku baru mau coba. Aku baru coba kemarin satu kali, terus ngeliat kayak wow, ini bikin cerah ya ternyata baru sekali pakai. Nah, terus kali ini aku mau liatin ke kalian kalau ini beneran cerah loh guys. Aku mau cobain masker dari Pixi dulu. Setelah itu aku pakai masker si Jafra. Kenapa sih aku pakai dua-duanya? Karena ini fungsinya beda. Kalau yang ini peel off, kalau yang ini clay mask gitu. Jadi sebenarnya untuk memaksimalkan hasil yang ini diskrab dulu karena wajahku sensitif. Jadi aku pakainya si peel off mask ini. Oke, aku mau coba sekarang juga. By the way, aku udah cuci muka, terus tanganku juga udah bersih. Seperti biasa, karena biasanya peel off itu mengandung alkohol, terus kayak kalau pakai di sini pasti kayak ada perih-perih gitu. Bukan perih sih, kayak yang nyolok. Tau kan kalian kayak ada yang mencolok tapi gak nyamannya juga sebentar. Nanti kalau udah agak kering, dia gak akan nyolok. Sampai 20 menit atau hingga masker benar-benar kering. Oke, kita tunggu 20 menit, nanti aku kembali lagi. Kalau ini kena rambut pasti sakit guys. Nya nggak terlalu sakit. Nanti aku liatin gimana cabut ini. Tunggu 20 menit and see you. Sekarang udah 20 menit, jadi kita peel off. Kelihatannya guys, nih udah kayak kering-kering gitu. Oke. Nah, enaknya seperti itu. Nggak sakit guys. Rasa gak sih kayak muka aku cerahan? Aku mau lihat, biasanya aku kalau udah peel off gini tuh suka ngeliat pakai ini hasilnya dari peel off tadi. Aku mau lanjut pakai masker dari Jafra. Siapa yang gak tahu masker Jafra? Ganteng kan? Nah, sekarang itu udah ganti kemasan jadi kayak gini.
10 menit aja sampai kering, terus bilas. Ya aku udah bilas. Terus pakai si mud mask, pori-pori aku mengecil. Sekarang biar maksimal hasilnya aku pakai serum Royal Jelly Lip Concentrate. Buat teman-teman yang mau produk Jafra atau join Jafra atau tanyain harganya Jafra, kalian bisa WA atau DM aku. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga masa PPKM ini segera berakhir. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman. Assalamualaikum.